Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'afi ulumi fi daraini amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami minta pertolongan. Ya, jadi pertama kita nyembah dulu, ibadah dulu, baru minta. Ya. Jadi pertama kita sembah dulu, lalu kita minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aina khusuka bil ibadati, artinya kami khususkan engkau ya Allah dengan ibadah. Min i'tiqadi wahdaniyatika, daripada meyakini keesaan engkau. Wa min ta'atika bi'adha'ina, dan daripada segala, dan daripada mentaati engkau dengan segala ya anggota tubuh kami. Wa nakhusuka, dan kami khususkan engkau ya Allah bi talabil maunati, dengan minta pertolongan. Alal ibadati wa ghairiha, ya atas ibadah dan lainnya. Jadi kita ibadah juga minta tolong sama Allah, Pak, biar kita bisa ibadah. Karena berapa banyak orang enggak bisa ibadah? Banyak. Enggak bisa duduk di majelis ilmu, banyak. Ya padahal rumahnya dekat, nempel sama masjid, sama musala, di mana aja, tapi enggak bisa hadir di majelis ilmu. Itu adalah enggak dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Badannya sehat tapi enggak bisa salat malam, badannya sehat tapi kagak bisa salat duha. Namanya dia enggak dapat pertolongan Allah. Nah, ini sedih sekali. Duka sekali kita. Kita diperankan peran malas, na'udzubillah. Alhamdulillah kita bisa duduk di majelis ilmu, bisa sholat malam. Masya Allah. Hati gemuruh ingin melaksanakan perintah Allah. Hati gemuruh, gemuruh semangat menjalankan apa yang Allah perintahkan. Menjauhkan apa yang Allah larang. Masya Allah. Senang itu. Ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kami ya Allah akan jalan yang lurus. Ai, maksudnya zidna hidayatan ila dinil haqi, tambahkanlah kepada kami akan hidayah kepada agama yang benar. Wa adimna mahdiyina ilaihi, senantiasakanlah kami ya Allah orang-orang yang selalu diberikan petunjuk. Insyaallah. Karena ada orang dari ada Pak orang masih kecil cakep, ngapa udah gede begitu ya? Pernah ketemu orang begitu? Iya, masih kecil cakep. Pas udah dewasa ngapa begitu? Ada begitu orang. Dibalik, ada orang masih kecil, ya Allah nakalnya, bangornya, main mulu, udah gede cakep. Ada begitu, Pak. Nah, kita minta sama Allah supaya selalu diberikan petunjuk sampai akhir hayat kita. Masya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang pernah telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Bil hidayati, dengan berikan petunjuk. Wa humun nabiyuna, siapa mereka? Mereka adalah para nabi. Wasiddiquna, mereka orang-orang yang benar, ucapan perbuatan sama. Wasyuhada wasalihun, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Beri kami seperti itu ya Allah. Masyaallah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Wahumul yaudu, mereka orang Yahudi. Mereka orang Yahudi.
Jadi tafsiran ini sepakat para ulama, banyak ulama, mayoritas ulama menafsirkan adalah orang Yahudi. Ya. Ada di TV, ya, di TV. TV udah nggak main lagi ya. Di YouTube itu ya. Ya. Dipanggil Buya itu. Ya. Dipanggil Buya. Dia mengatakan ini tafsirannya bukan Yahudi katanya. Dia marah banget kalau ditafsir orang Yahudi. Ya. Ini enggak benar nih. Ini enggak benar. Ini enggak benar. Ini enggak benar ya. Jadi dia salahin banget itu. Ya, saya pernah lihat itu YouTube-nya. Dia salahin banget orang Yahudi. Dia bilang tak kalau ditafsirkan orang Yahudi, entah orang Yahudi marah. Aduh, aduh. Enggak apa-apa. Orang Yahudi marah. Ini rata-rata tafsir-tafsir salafus saleh, tafsirnya wahumul yahudu, mereka orang Yahudi. Orang-orang yang dapat murka Allah. Jadi kita Pak di YouTube ya hati-hati jangan sembarangan ngaji gitu ya. Siapa dulu yang kita ngaji? Masya Allah, Masya Allah. Saya sampai ngelihatnya itu sampai Allah. Berarti kalau begitu ulama-ulama salafus saleh kita salah dong. Ini kan nggak benar. Likaulhi ini dalilnya karena ada firman Allah Subhanahu wa taala fi kauni pada hak mereka man la'anahumullah wa ghadiba alaih. Orang yang Allah laknat dan orang yang Allah murkai yaitu orang Yahudi. Ya. Yeah. Tapi Bapak kalau nanti saya kasih tahu jangan ditonton ya. Namanya Buya Syakur itu. Ya, ini bukan ngomongin orang, ini biar tahu Bapak tahu. Iya kan Mas? Iya. Iya bahaya. Itu jangan ditonton. Hah? Iya, itu dia. Hah? Iya, jangan sampai itu. Bahaya itu. Dia marah banget nih menafsirkan ini. Iya. Dia liberal. Iya. Dia ya lulusan Timur Tengah dia. Saya lupa itu. Dia lulusan dari mana? Dia orang liberal, pemikiran liberal. Kalau bicara akhlak memang bagus. Tapi kita ketika bicara tafsir, wah rusak. Bicara sejarah, rusak. Wah. Iya. Waladhalin. Iya. Wa umun nasara. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Likauli ta'ala karena ada firman Allah ta'ala fi akim pada hak mereka qad dhallu min qablu wa adhallu katsiran. Sungguh mereka tersesat dan ya, dari sebelum itu dan mereka menyesatkan banyak orang. Likauli karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innal maghduba alaihim al-yahudu. Sesungguhnya orang yang dibenci adalah di atas mereka orang Yahudi. Wa innad dhalina an-nasara. Dan sesungguhnya orang-orang yang tersesat adalah orang Nasrani. Ini ada hadisnya rawah Ibnu Ibban. Jadi ulama enggak sembarangan ngomong. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan asal ngelihat YouTube ya. Ya. Jadi kalau mau ngaji kita punya pengajian itu. Silakannya dibuka itu mau ngaji apa kitabnya ada kita. Al-Isra' ya.
Suma yaqulu, kemudian ia berkata ba'na saktatin latifatin, setelah sakat yang lembut, amin Allahumma stajib, amin. Jadi walallin, diam sebentar pak, ukuran subhanallah amin. Suma yaqra'u surata, kemudian dia baca akan surah ba'da saktatin latifatin, setelah sakat yang lembut, in kana munfaridan, jika dia sendiri, dia sakat yang lembut maksudnya sebentar, sakat yang sebentar, diam sebentar. Kalau dia sholat sendiri, nanti kalau jadi imam bagaimana, ntar kita lihat. Wa ba'da sukunin tawilin, dan setelah diam yang panjang, biqadri suratil fatihati, dengan sekedar surah al-fatihah, bil wasatil mu'tadil, dengan tengah-tengah yang sedang, in kana imaman, jika dia jadi imam, ya, biar tahu jadi imam nih. Jadi kalau dia jadi imam, berhenti agak panjang. Setelah amin, mau baca surah. Liyaqra al-ma'mumu, supaya baca seorang makmum al-fatihata akan fatihah, fi dzalikal waqti, pada waktu imam diam. Waliyasma'a qira'atal imami ba'daha, dan supaya dia baca bacaan imam, supaya mendengar dia akan bacaan imam setelah baca fatihah. Waqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, yusannu, disunatkan dari imami bagi imam pada masa diamnya, ayyakula, bahwa dia berkata, fi sukutihi, pada diamnya, hadza, ini dia baca apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'anta bainal masyriki wal maghribi, Allahumma nakkini min khotayaya kama yunakka sawbul abyanu minad danasi, Allahumma gasil khotayaya bil ma'i wasalji wal baradi. Nah, baca ini. Seorang imam pada waktu diam, habis baca fatihah, mau baca surah. Ini bacaan doa iftitah ini, ya, salah satunya. Ah, ini yang jadi imam baca ini. Sebenarnya baca apa aja boleh, ya. Ya, baca apa aja boleh. Rabbighfirli wali walidayya boleh. Atau Allah astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat boleh. Ini ada ulama nyarankan ini, Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani menyarankan ini berdasarkan kutipan ulama. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah di antaraku wa baina khotayaya, dan di antara segala kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, sebagaimana engkau menjauhkan di antara timur dan barat. Minta sama Allah supaya kita dijauhin dari berbuat dosa. Ini kalau kita baca dalam sholat, ijabah apa kagak kira-kira nih? Yakin pak, insya Allah diijabah. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa tsaubul abyad minad danas, ya Allah bersihkan aku daripada segala kesalahanku sebagaimana dibersihkan baju yang putih dari kotoran. Masya Allah. Udah punya dosa, minta sama Allah supaya dihapus, dibersihkan. Allahumma ghsil khotayaya bil ma'i wal salji wal barad, ya Allah cucilah, ya, basuhlah akan segala kesalahanku dengan air dan salju dan air yang dingin. Masya Allah. Wal makna, maknanya semuanya apa? Tahhirni minaz dzunubi, sucikan aku ya Allah dari segala dosa-dosa. Masya Allah. Ini cakep banget nih. Ya, ini macam-macam ulama. Ada dua pendapat. Ya. Nah, yang pertama ini doa nih. Ini di sini beliau, kalau begini berarti beliau setuju dengan pendapat ini nih. Biasanya begitu. Ada lagi yang kedua pendapat, ketika di masa diam itu antara ya fatihah mau baca surah, dia diam diam tapi baca surah pelan seperti begini. Waladhalin. Bacanya pelan dalam masa waktu dia. Bismillahirrahmanirrahim.
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Nah. Jadi dia pelannya baca surah sekedar orang baca Fatihah. Nah, kalau di dalam kitab I'anatu Thalibin dimenangkan ini nih. Beliau lebih setuju ini. Tapi dalam kitab ini berarti menangnya ini. Kalau kata anak sekarang up to you dah ya. Setelah kamu dah pilih yang mana, jangan ada mencela-cela. Iya. Bagusan gua, jangan, enggak boleh, ya. Semuanya benar, ada dalilnya. Ahlus sunnah wal jamaah. Kita yang baik begitu dalam beragama, jangan bagusan gua, jangan ya. Baik-baik saja. Masya Allah. Silakan mau yang mana. Nah, kalau kita ngelihat ini, beliau hanya taruh satu aja, berarti beliau pilih yang ini. Biasanya orang kalau pro begitu, yang lain enggak ditaruh. Hah? Iya, belum pro-nya di sini. Enggak mustahil beliau enggak tahu. Beliau tahu. Iya, ada pendapat yang lain. Karena kalau ini Pak, ya ini ada doanya. Jadi penting. Penting. Kalau yang tadi enggak ada doanya. Ini doanya. Jadi insya Allah manfaatnya banyak sekali. Wa zikru hadzal asya'i mubalaghatan fit tathhiri, menyebutkan ini segala sesuatu itu adalah mubalaghah dalam mensucikan. Jadi ya sangat penting berarti ini untuk supaya suci. Jadi mubalaghah fit tathhir. Makanya beliau pilih pendapat ini. Iya. Iya. Karena ini mubalaghah. Wa hadza du'a'u, ini doa yusanu disunatkan ba'da taharrumi, setelah takbiratul ihram. Kenapa? Li annahu min da'awatil iftitah, karena bahwasan itu termasuk daripada doa-doa iftitah. Sumayaqulu, kemudian dia berkata inda iradatir ruku, ketika ingin ruku ba'da saktatin latifatin, setelah diam yang sebentar, Allahu akbar. Sumayaqulu, kemudian dia berkata ba'da istiqrarihi fir ruku', setelah tetapnya pada ruku, subhana rabbiyal azim. Al-a'illazi, yang laisa, tidak ada li'azamatihi, bagi kebesarannya, bidayatun, permulaan, wala likun'i jalalihi nihayatun, dan juga tidak ada bagi hakikat kemuliaannya, keagungannya, akhirnya enggak ada, puncaknya enggak ada. Iya, selalu agung, selalu besar. Fa'wal kamilu, maka dia Allah maha sempurna, zatan wa sifatan, baik zat maupun sifatnya. Wa bi'amdihi, dan dengan memuji Allah, muta'alikun bimahzubin, muta'alik dengan yang dibuang, ay subhanahu, artinya maha suci Allah, ay nazzahtuhu ma'ahamdihi, aku sucikan Allah serta memujinya, ay sana'i alih, menyanjung atasnya, salah samaratin, tiga kali, lil ittiba'i, karena mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay walau lil imami, sekalipun bagi imam, wa dzalika, demikian itu, tiga, adanal kamali, adalah paling rendah sempurna. Jadi paling dikit sempurna tiga. Ya, paling sedikit sempurna, paling sedikit paling banyak. Paling dikit banyak, paling dikit banyak adalah tiga kali. Dua tasniah. Ya. Jadi kalau udah tiga, banyak juga sih, cuma belum banyak banget gitu ya. Wa aqallu, paling sedikitnya wahidatun, satu kali. Wa akmalu, paling sempurnanya ihda asyarata, 11. Ya. Yeah. Paling sempurnanya itu 11. Wa dunahu tis'un, di bawahnya 9. Ada yang mengatakan 27, tapi saya belum dapat itu 27.
yang saya tahu paling banyaknya adalah 11. Akmal. Fasaba'un lalu 7, fakhamsun lalu 5. Sumayakul kemudian dia berkata, inna iradatil itidali, ketika ingin itidal, sami Allahu liman hamidah. Ay taqabbal hamda'u minhu. Terimalah olehmu ya Allah akan pujiannya daripadanya, daripada orang itu. Sumayakul kemudian dia berkata, ba'dan tisabihi qa'iman, setelah tegaknya dalam keadaan berdiri, Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, dengan pujian yang banyak lagi yang baik lagi yang dipenuhi dengan keberkahan. Mil as-samawati boleh, mil us-samawati juga boleh, sepenuh langit. Ya, wa mil ul-ardi, sepenuh bumi. Wa mil umasyita min syai'in ba'du, sepenuh apa yang kau kehendaki daripada sesuatu setelahnya. Ay ba'da uma, artinya setelah keduanya. Kal kursi, seperti kursi. Ya, kursi. Kursi bukan tempat duduk, ya. Ya. Kursi itu, ya. Alam, ya, kursi ini. Wal arsi, dan aras. Wa ghairihima, dan lain keduanya. La yu'itu bihi illa ilmu allamil guyubi. Tidak ada yang meliputi dengannya kecuali ilmu yang maha mengetahui dari yang gaib, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Wa hadza yusannu, ini disunahkan. Hatta sehingga lil imami, bagi imam mutlakon, secara mutlak imam juga sunat. Aisawa'un, artinya sama saja. Radiyal ma'mumu bitatwili amlah, ridho makmum dengan memperpanjang atau tidak. Khilafan, lain halnya. Liman qala, bagi orang yang berkata, innahu innama yusannul imami, sesungguhnya itu disunahkan bagi imam. Rabbana lakal hamdu fakat, Rabbana lakal hamdu saja, katanya. Ya, kalau kita baca ini udah, sampai imam juga baca ini. Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wal ardi. Ya. Mil ussamawati wa mil ardi wa mil masyita min syain badu. Baik imam maupun makmum sunat baca ini. Ini enggak lama, ini mah sebentar. Wallahu a'lam bishawab.